Jadi rakan kami di United Kingdom, Iza Izlan. Iza. Ya. Iza, Iza menangis ya Iza, saya tahu. Assalamualaikum Haji Nazli, assalamualaikum Cik Kam, assalamualaikum warga Wani dan assalamualaikum Malaysia. Selamat Hari Baru. Silakan saya terus. 10,556 km jauh dari tanah air, tetapi Malaysia sangat dekat dengan hati saya sekarang ini dan saya tak dapat nak kawal perasaan saya setakat ini. Memang walaupun kat sini ramai maksudnya warga negara lain yang tak tahu kenapa saya nangis dan tersenyum sorang-sorang, tetapi saya tahu dan sebablah saya sempat meluangkan merasa dengan ramai rakyat Malaysia yang belajar dan bekerja di sini, membantai tulah dan sebagainya, tetapi mereka cukup terasa dengan perubahan yang berlaku dalam masa sehari sahaja pilihan raya umum ke-14. Dan apa yang saya boleh katakan adalah sentimennya sama seperti di tanah air. Kami semua bangga dengan semua rakyat Malaysia yang telah pun keluar mengundi. Tak kira lah sama ada melalui pos yang terpaksa mengeluarkan lebih RM700 untuk bekejar, untuk membeli tiket balik mengundi, untuk membeli pos DHL, FedEx dan sebagainya. Just for one vote. Dan apa yang saya boleh simpulkan, pengajaran yang kita boleh dapat daripada PKR 14 ini, Cik Kam dan Haji, adalah betapa pentingnya satu undi itu. Dan saya harap di masa akan datang dengan general election dan pilihan raya umum, di masa akan datang mungkin kita boleh sebagai rakyat faham dan internalize responsibility dan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan apapun, saya cukup bangga dengan Malaysia dan saya perlu katakan saya sangat bangga menjadi seorang warga awali kerana di United Kingdom ni, di London, tak ada channel lain yang orang tengok, semua tengok awali sahaja. Iza, bagaimana rasanya mendengar nyanyian walaupun mungkin tak semerdu di Kuala Lumpur, lagu Negaraku ketika detik rasminya pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 ini? Cik Kam, saya rasa tak pernah, saya rasa apa orang kata, cukup manis nak sebut nama Malaysia itu. Selepas terumumnya keputusan pilihan raya umum ke-14, ada ramai rakyat Malaysia yang berdiri, nyanyikan lagu Negaraku, mengibarkan bendera Malaysia. Ada rakyat warga lain yang tak tahu pun Malaysia itu kat mana, tapi kita orang sangat-sangat bangga menyanyikan setiap baik-baik lirik lagu Negaraku itu. Cik Kam, saya sangat bangga dan saya sangat gembira menjadi seorang rakyat Malaysia. In my lifetime, I get to witness this. Iza, adakah anak muda seperti Iza, di mana saja mereka berada, sama ada di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung ataupun di mana saja di seluruh dunia, melihat sejarah berlaku di Malaysia pada malam ini dan semalamnya, adakah kita perlu memberikan sedikit ruang untuk anak-anak muda meraihkan momen ini, sekurang-kurangnya meraihkan kejayaan mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih berdaftar dan suara anak muda akhirnya diterjemahkan dalam perubahan kuasa yang dinanti-nantikan selama 60 tahun. Iza. Haji, apa yang terbukti di sini adalah anak muda seperti saya tidak perlu diberikan ruang kerana kita dah create ruang kita sendiri. Itu yang pasti. Kerana lebih 49% seperti saya fahamkan, pengundi, bukan saja pengundi muda, dan anak-anak muda ni lah yang apa orang kata, mungkin bukan lahir daripada golongan elit, mungkin kita dah biasa dengan membina sejarah, membina nama sendiri, the startup culture dan sebagainya, dan kita bawakan culture itu ke dalam politik, dan itu yang saya rasa akan lebih memeriahkan lagi suasana politik di Malaysia, Haji. Dan kita sebagai jurnalis, saya rasa ini, this is a new dawn. Iza, macam Tun Dr. Mahathir cakap juga dalam sidang akhbar yang terawal tadi. Pergi tadi. Mungkin malam semalam pun beliau ada kata, orang yang menang ni masalahnya tak boleh rehat. Anda semua raikanlah cuti ini, tapi kami perlu bekerja. Kita juga begitu ya, Iza. Kita juga perlu bekerja dan tentunya mereka yang berada bersama Iza di sana, di UK, di London, ya. Apakah yang dimahukan? Ini hanya titik langkah mula. Apakah yang mahu diisi dengan era baru Malaysia dengan permulaan yang cukup-cukup luar biasa ini?
Apa yang pasti selepas saya berbual dengan ramai rakyat Malaysia yang berada di sekolah pelajar ataupun mereka yang bekerja, harapan mereka adalah sekarang ni the first step telah pun diambil, iaitu dengan mungkin menukar tampuk kepimpinan di Malaysia. Tapi itu bukan yang terakhir, itu adalah the beginning. Jadi sekarang ni mereka mengharapkan bahawa kerajaan baru ini, baru tak baru sangat kan, kerajaan baru ini mengutarakan janji mereka. Kerana jika kita boleh menukar kerajaan sekali, kita boleh menukar banyak kali selepas ini, dan pastinya this is unprecedented. Tapi untuk selepas ini, it's already precedented. Dan apa yang pasti, harapan adalah yang sangat-sangat jelas, mungkin sentimen di sini adalah unity, saya rasa. Unity. Mereka tidak kisah siapakah kerajaan baru, mereka tidak kisah siapakah yang bakal menjadi menteri-menteri dan akan mengisi kerusi-kerusi kabinet baru. Yang pasti mereka nak orang yang betul-betul boleh buat kerja, orang yang pada the crux of it ialah rakyat first and foremost. Yang orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin yang meletakkan rakyat di hati mereka, di hati portfolio mereka, dan membuat perubahan. Tak boleh lagi dah ambil masa lama, kena buat perubahan terus lepas masuk ke pejabat. Okey, Izzah, mungkin akhir sekali kalau diberi kesempatan, mungkin Tuan Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita, melihat perbincangan kita pada malam ini, apa kata-kata yang boleh diluahkan kepada Perdana Menteri kita yang baru dan juga barisan kabinet yang bakal dibentuk? Okey, kalau saya boleh cakap something kat Tuan M, I love you so much. I love you so much, and tak pernah saya jangka yang selepas 15 tahun keluar dari keluar dari dunia politik lah orang kata, dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi. Dan saya harap kali ini apa semua flaws yang mungkin benda-benda yang tak sempat dilakukan oleh Perdana Menteri, kali ini he gets to redeem himself with the new government. Dan saya sangat-sangat berharap yang masa depan ini akan lebih positif, dan the sun will shine brighter lah orang kata. Okay, terima kasih Izzah, dan salam pada rakan-rakan di London dan United Kingdom. Izzah Izlan. Ya, dari kami di United Kingdom, terima kasih kepada warga Sarawak kerana terus bawakan berita yang paling cepat dan tepat. Terima kasih Izzah Izlan, rakan kami di United Kingdom yang sedang belajar.